ini tuh wis lah, wis mateng lah. Aku angkat. Aduh, masya Allah. Kimprat deh. Ada tempe. Terus ada telur ceplok. Ini tuh jamur kuping. Ini sambal dari temen aku, ya Allah, terima kasih ya. Temen aku ngasih sambal segini banyak, ya Allah. Ya Allah, thank you so much. Terus ini telur ceplok. Ini ada tempe. Terus ini ada jamur kuping. Oh, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama Yayu yang kalem. Nah, aku akan mencoba menjadi manusia yang kalem ya. Biar kayak Mbak Isa yang 1, 2, 3. Nah, ini ada tempe menuku hari ini. Terus ini tuh ada, apa ini sedang ya? Jamur kuping ya, jamur kuping. Enggak, bentuknya enggak kayak kuping, kok namanya kuping. Nah, ini ada telur ceplok 2 biji. Ini sambal daripada teman aku, ya Allah baik banget, terima kasih ya Mbak Meme. Mbak itu artinya Mbak, Meme itu artinya adik tuh ya, apa itu. Makanannya Ayu Jaya, tua gambar lima. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu yang luwe. Aduh, kalau panci tengkurep itu tandanya Yayu boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Ada nasi putih yang silau-silau, ada telur ceplok. Ini sambal dari teman ai. Ya Allah baik banget ya Allah. Thank you so much. Sehat dunia akhirat, sukses dunia akhirat untuk Anda. Pokoknya sebisanya ya, mohon maaf ya. Ini ada tempe goreng. Ini tuh enggak ada maksud serakah itu enggak ya. Ini tuh aku beli sekalian kayak gitulah. Digoreng nanti kan ditaruh kulkas itu aku bisa tinggal makan kayak gitulah. Tinggal apa ibaratnya. Ini enggak akan mungkin aku habis sekali makan gitu, enggak akan mungkin. Tapi kan masaknya sekalian. Boleh ditaruh kulkas kayak gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tuh kalau misalkan pengen makan apa, misalkan aku pengen makan ini, kan majikan nggak ngasih ya, kita beli sendiri. Dan poin terbesarnya itu kalau misalkan majikan boleh kasih kita masak, itu tuh rezeki yang luar biasa ya. Ada yang misalkan kita itu beli bahan nggak boleh masak, itu juga ada. Ini boleh masak itu ya Allah, alhamdulillah banget. Enak banget. Kuncinya tuh makanlah setelah lapar, maka makananmu akan menjadi lezat. Kalau belum lapar ya kan makan. Olahraga dulu. Nyapu, ngepel, gosok. Nanti kalau wis kelelahan, puyang-puyang makan pasti enak. Sekarang itu 6:30 ya. Itu tuh mobil sampah.
di Indonesia makan tempe itu biasa. Tapi kalau di Taiwan kita bisa makan tempe itu, wah, hal yang luar biasa. Pedas main pedas. Gila-gilaan ya pedasnya. Ya Allah, aduh, pedas pedas. Di sini jamur kuping tuh nggak ada yang suka. Aduh, kok pedas ya? Makanya saya nggak sopan. Ini aku goreng naga tuh asin banget. Karena apa? Karena aku goreng tempe. Aku kasih garam. Minyaknya. Terus ini nuggetnya dari asin. Oh, maaf ya. Ini nggak tahu. Besok ini tempe mau aku apain aku nggak tahu. Kalau aku suka itu dimasak pakai gula merah ya, bukan kecap. Kecap kurang suka.
aku suka gula, apa itu namanya, gula merah. Sebenarnya manusia makan dunia kenyang, nafsunya itu gede, semua mau ditelan. Ya gini ya kenyang. Pengen ini, pengen itu, semuanya pengen. Ini jamur kuping tuh enak banget. Apalagi kalau ditumis sama bihun itu, wah. Mantul. Mantap, mantap betul. Nah, iya, pedes iya. Ini nugget dibeliin anaknya itu nuggetnya luarnya itu tepung. Bok ngeliatin aku tuh ngeri. Aku tadi itu istirahat dulu, makan pelan-pelan, wah. Ini sambal itu pedas, pedas. Pedasnya enggak bohong. Ini tuh teman A itu bikinnya pedas banget. Karena selera aku tuh pedas ya. Ini tempenya itu enggak tahu besok mau aku bikin apa. Kita lihat aja besok. Saya Yayu Jayun di sini. Kenyang banget. Mohon maaf ya, mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sarangi. Sarangi.
ini nuggetnya itu tuh tepung, ayamnya tuh dikin di tengah. Oke sih, nggak yang enak banget, biasa aja.